Nah, di hari pekan kemarin, Rafa nggak ada spesial sih, cuman liburan keluarga aja. Nah, kita liburan itu ke pantai, teman-teman. Nah, si Dede kalau udah ngeliat pantai, nggak ada cerita, teman-teman. Mau bawa baju, mau nggak. Yang penting dia mandi, kalau nggak, nangis dia, teman-teman, guling-guling. Keisha itu waktu di pantai banyak mintanya tuh, teman-teman. Minta kacamata, minta mainan. Tambah lagi Keishanya rewel tuh baru bangun tidur. Nah, gimana nih ceritanya? Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, ikuti terus videonya, teman-teman. Tonton terus. Nah, sebelum ditonton jangan lupa subscribe di bawah ini, teman-teman. Subscribe, tekan lonceng dan tekan like-nya. Dan teman-teman kalau suka video ini, jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian yang lain ya. Oke? Cus! Lihat bang, ini rame banget ini, ada siswa dari SPN Padang Besi. Tuh. Biar dia main. Kacamata Dede mana? Kacamatanya mana kacamatanya? Berapa nih? 20. Oh. Kadang-kadang ada banyak sih, Mas. Tiga puluh. Itulah 30 tuh. Apa itu? Kacamata, hari panas nggak bisa lihat ke atas. Oh. Lagian Dede juga beli layangan, nanti nggak bisa lihat layangannya. Nah. Tuh, Dede beli topi ya, biar nggak panas. Nah, beli topi ya. Iya. Beli topi. Cari yang kecil cepat. Itu besaran bang, besaran buat Dede. Kamu di mana, Rafa? Hah? Lagi di mana? Di pantai. Pantai.
pantai mana? Pantai Maling Kundang. Siapa yang dimaling? Hah? Siapa yang dimaling? Siapa yang dimaling? Yang dimaling itu anak durhaka. Video yang tadi, menurut teman-teman ada yang aneh nggak di video tadi? Masa teman-teman nggak tahu ada yang aneh? Itu loh, polisi mundar-mandir. Mungkin polisi itu stres mungkin pas di pendidikan, makanya dibawa pelatihnya ke pantai biar lihat ombak, biar jernih lagi pikirannya teman-teman. Ya kalau menurut Rafa sih oke-oke aja, wah gitu teman-teman. Polisi itu mungkin flashing biar jernih otaknya lagi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih banyak PR, coba istirahat dulu teman-teman, istirahat, coba lihat keluar, lihat pemandangan, atau enggak ngapain lah teman-teman biar jernih lagi, biar lancar lagi pikirannya teman-teman. Nah gitu teman-teman, biar gak stres lagi. Ikuti terus videonya tadi ya. Oke? Okay? Hey, udah masak kuyuk? Kita.
saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari teman-teman dari Sabang atau dari penjuru dunia ya. Oke, sekian dari Rafa Gisa. Terima kasih. Dadah.